Seorang warga negara asing asal India berinisial WR ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo karena tidak memiliki izin tinggal yang sah sejak 12 Februari 2023. WR diketahui datang ke Gorontalo untuk menemui sang istri yang telah dinikahi secara siri di India. Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Seorang WNA asal India berinisial WR ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo karena tidak memiliki izin tinggal yang sah sejak 12 Februari 2023. WR masuk ke Indonesia untuk menemui istrinya yang merupakan warga Gorontalo. Kepala imigrasi kelas 1 Gorontalo, Iwan Irawan, pada Jumat 29 Desember mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Indonesia untuk mendeportasi WR. Tindakan proju dan juga bisa kita lakukan tindakan administrasi keimigrasian. Tindakan administrasi keimigrasiannya juga bisa kita laksanakan deportasi apabila sudah mempunyai atau sudah mendapatkan dokumen keimigrasiannya berupa paspor dari kedutaannya. Apabila Kedutaan India untuk Indonesia tidak memberikan tanggapan, WR akan segera dipindahkan ke rumah detensi Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, WR juga telah melakukan pelanggaran serupa hingga dideportasi ke negara asalnya. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adiwinata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.